dalam video unggahan akun media sosial Instagram, bocah laki-laki menghampiri pemuda yang sedang duduk di motor sport berwarna merah. Bocah ini yang penasaran dengan motor sport keren bertanya-tanya dengan pemuda tersebut. Si pemuda yang duduk di atas motor sportnya dengan senang hati menjawab pertanyaan bocah laki-laki tersebut. Mereka pun terlibat obrolan. Sementara teman dari pemuda yang sama-sama naik motor sport berwarna merah sedang ke warung. Saat temannya selesai membeli makan di warung, si pemuda beranjak pergi dengannya. Namun sebelum pergi, temannya ini menghampiri bocah laki-laki yang mengobrol bersama si pemuda tadi. Dia berhenti sebentar dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan. Dia terlihat mencari uang dari dalam jaketnya. Pengendara motor ini kemudian berlari memberikan uang ke kantong baju bocah laki-laki. Dia langsung bergegas pergi usai memberikan uang ke bocah laki-laki itu. Namun, bocah laki-laki tersebut menolaknya dan berusaha untuk mengembalikan uang ke pengendara motor sport. Sayangnya, pengendara keburu melajukan sepeda motornya pergi dari sana karena kebetulan cuaca sedang hujan. Bocah laki-laki itu pun akhirnya menerima uang pemberian pengendara motor sport yang baik hati. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.